Jangan sempat ya. Pemikir lagi. Benarkan lagi tuh yang saya itu. Enggak bisa jawabkan kayak gitu. Jangan gitu, kita datangi kantor. Hal yang paling kecil aja bang kami kasih tahu. Untuk kenceng butuh air, apalagi untuk sholat. Di gang ini gak ada yang kafir bang. Semua beruduk. Bukan, jadi abang berpikir kalau itu pecah dalam satu hari aja orang stres. Kami kerjaan di sana. Kami nggak tahu nggak ada alatnya. Ini kerjaan kalian. Kalian kerjaan sakti bang. Jangan ajari kami. Kami jangan diajari. Saya jangan diajari. Ya, saya merasa bodoh. Saya sini dan bikin ayamnya ini. Pecet. Perbaiki dulu. Kalian perbaiki. Gimana pak? Gimana? Tengok pak, air itu pak, air itu pak. Seharusnya bagus pak. Iya. Udah berapa lama pak airnya pak? Udah dari semalam. Abang apa proyek? Enggak, media. Udah, kalau abang media udah nggak usah pak. Nah, biar aja biar dimasukkan, cocok. Biar tahu dulu. Untuk hal yang paling kecil aja bang, kenceng. Gak usah yang besar udo, kenceng. Butuh air. Iya. Kalau udo, mandi. Karena bagus-bagus dikasih tahu sama kawan-kawan. Kalau lagi kerja, tolonglah diperbaiki lagi. Kita mau gitu, ya kan? Ya. Sampai ini... satu malam nggak ada air, bang. Oh, ini satu malam aja, pak ya? Udah jalan mau dua malam lah ini, bang. Oke. Kami udah minta tolong berulang-ulang, janganlah ini dihancurkan. Kalau dihancurkan, langsunglah dipasang. Itu kita minta. Tolonglah itu, pak. Udah, kami selalu pakai gini. Iya. Bawa wartawan, viralkan, pak. Okay, di depan masjid Araman kayak gini kan hari Jumat. Apakah nggak dihargai lagi kami ini sebagai warga? Okay. Nih depan masjid Araman. Apa begini orang mereka bekerja? Kenapa masjid kayak gini mereka bekerja? Kalau tidak bertanggung jawab bekerja, jangan bekerja. Kasih sama kami warga yang bekerja. Tolong. Selain airnya, apa lagi pak tuntutannya pak? Air. Ini tengok masjid hari Jumat. Apakah ini pekerjaan? Oh. Ini hari Jumat. Air kami ke dalam tidak pernah ke dalam. Kami bayar air mahal. Okay. Kami bukan menuntut yang banyak. Tolong kami warga. Bapak, izin. Izin pak. Pak izin pak. Nama bapak siapa pak? Nama saya Mang Papa Lubis. Baik pak. Ketua Badan Kenajiran Masjid Araman. Oh, ketua benar-benar siapa? Tolong disampaikan, ini masjid kayak gini hari Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2003.